Objek wisata Tirta Gangga. Taman Air Tirta Gangga terletak di Jalan Raya Abang, Desa Adat Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. Bali, sebuah tempat yang dikenal mancanegara sebagai salah satu surga dunia. Banyak seniman yang lahir dan hidup di Bali dan menjadikan Bali semakin kaya dengan barang-barang seni, mulai dari lukisan, patung, dan ukiran. Salah satu mahakarya bernilai seni adalah Taman Wisata Air Tirta Gangga di Karangasem, Bali. Nuansa unik dan eksotis begitu kental terasa. Taman air ini membuat pengunjung seperti terbawa ke era kerajaan Bali zaman dahulu. Berbagai ornamen kerajaan yang megah terpampang dengan sangat menawan dan bisa dinikmati langsung oleh pengunjung. Pengalaman wisata luar biasa akan diperoleh saat berkunjung ke tempat ini. Secara bahasa, kata Tirta memiliki arti air suci, sedangkan Gangga sendiri merupakan nama sungai di India yang airnya disucikan. Jadi, Tirta Gangga memiliki arti air suci dari Sungai Gangga. Hal ini sebagai bentuk penghormatan yang diberikan kepada masyarakat penganut agama Hindu di seluruh dunia. Selain sebagai objek wisata, Taman Air Tirta Gangga juga terdapat pura. Banyak umat Hindu berdatangan sembahyang ke pura Taman Air Tirta Gangga ini.
Tidak lupa, para pemedak juga biasanya akan nunas air suci yang dipercaya oleh umat Hindu bahwa air yang keluar dari sumber mata air atau kelebutan di sini adalah aliran dari Sungai Gangga yang ada di India. Mari bersama Sonari kita akan mengelilingi objek wisata Taman Air Tirta Gangga ini. Proses pembangunan Istana Air ini dimulai pada tahun 1946 atas perintah Raja Karangasem pada masa itu. Tujuan utamanya sebagai tempat rekreasi dan persinggahan bagi keluarga kerajaan serta tamu-tamu kerajaan yang datang ke Bali. Oleh karena itu, berbagai penataan dibuat semenarik dan seindah mungkin untuk dilihat. Tempat ini benar-benar menjadi warisan budaya Bali zaman dahulu dengan ciri khas berupa istana air. Hasil penggabungan arsitektur bergaya Cina dan Bali. Hingga akhirnya tepat pada tahun 1963 terjadi bencana alam berupa meletusnya Gunung Agung yang membuat hampir seluruh wilayah Tirta Gangga mengalami kerusakan. Ada menara air setinggi 10 meter di dalam area wisata. Menara berbentuk berundak ini hampir mirip dengan atap pura.
Masyarakat sekitar menggunakan air tersebut untuk kegiatan upacara adat karena dipercaya air dari menara itu terdapat sumber air yang suci. Bahkan kesan menyegarkan bisa dirasakan saat menyentuh air tersebut. Keunggulan Taman Wisata Air Tirta Gangga, salah satunya adanya patung menyerupai prajurit berjajar rapi di gerbang utama. Wisatawan yang menginjakan kaki di tempat ini akan disambut oleh patung tersebut. Saat berjalan menuju ke area wisata, layaknya sedang menjadi tamu kehormatan di kerajaan. Di dalam taman ada kolam yang berisi air jernih dan sangat menyegarkan. Di atas kolam dibentuk semacam jalan setapak yang bisa dilewati oleh pengunjung. Jalan setapak itu dibuat dari batuan keras yang disusun rapi layaknya rangkaian jembatan. Semakin seru kegiatan wisata dengan menyusuri setapak demi setapak bebatuan yang ada. Hampir di seluruh kolam air terdapat ikan hias yang sengaja disebar untuk menambah keindahan kolam. Kolam yang tidak diisi dengan ikan hias hanya kolam renang. Ikan hias berwarna kuning, oranye, putih, merah, semakin menambah semarak suasana dan membuat kolam semakin terlihat hidup dan indah. Pengunjung dapat memberikan makanan ikan untuk ikan yang ada di kolam. Banyak pedagang yang menjual makanan ikan di luar area objek wisata Taman Air Tirta Gangga. Taman wisata Tirta Gangga menyediakan perahu wisata untuk berkeliling kolam. Pengunjung bisa berwisata di dalam air dengan nuansa lain di dalam perahu. Perahu yang disediakan berkapasitas antara 3-5 orang. Jalur yang dilewati meliputi area perairan yang mirip sungai dan melewati jembatan dengan ornamen naga. Aktivitas lain yang tak boleh ketinggalan adalah berfoto. Beragam ornamen indah menghiasi kolam dengan patung dan arca yang dibuat dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Nilai seni yang luar biasa membuatnya terlihat sangat menawan. Selain itu, aneka bunga-bunga dan tanaman ditata dengan apik dengan kombinasi warna yang bagus. Di area tengah ada dua jembatan yang membelah kolam berbentuk patung naga di kedua belah sisi dan ukiran khas Bali lainnya. Jembatan tersebut terlihat sangat eksotis dan unik saat dilihat, bahkan ketika berjalan menapaki kaki seolah seperti berjalan di masa kerajaan zaman dahulu. Di sini kita akan memasuki area kolam renang, banyak spot foto dan area bermain untuk anak-anak. Berjalan melewati dua patung barong dan dua patung randel, kita akan memasuki area kolam renang anak dan kolam renang dewasa. Berenang adalah aktivitas yang sangat menyenangkan yang bisa kita lakukan di sini. Harga tiket yang sangat ekonomis bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk berolahraga renang di tempat yang sangat menawan. Rasa segar air pegunungan menambah kesegaran pada tubuh. Selepas berenang, dijamin badan akan terasa lebih enak dan bugar kembali.
Demikian terkait pesona Taman Wisata Tirtegangga Karangasem Bali yang harus diketahui oleh wisatawan sebelum berkunjung. Beragam keindahan ditampilkan dengan penataan yang rapi dan sangat apik. Wisatawan bisa menikmati semua fasilitas yang diberikan, serta menikmati berbagai daya tarik dan keindahan yang diberikan.